physics lesson from Nusaiba Bintika Up. First, let me introduce ourselves one by one, yeah. Hello guys, so my name is Alia Farisana Zetian, you can call me Alia. Hello guys, so my name is Rasifa Alia. Hello guys, my name is Sofia Camilla, you can call me Sofia, or you also can call me Camilla. So guys, we already to introduce ourselves, and now we'll explain to you about the process to warming sugar by sound video. And we will give you the steps, so let's check it out! So guys, kami akan memberitahukan kepada kalian nama-nama dan alat bahan dari alat dan bahan untuk proses pemanasan gula. Jadi, contoh alat-alatnya adalah, jadi di sini saya mempunyai kaki tiga dan saya mempunyai penjepit tabo. Dan saya mempunyai cawan. Dan juga saya mempunyai kasah pemanas. Dan bahannya ada dua, yaitu cairan spiritus dan gula. Jadi alatnya juga ada kaca spiritus ya guys. Dan yang cairan spiritus itu yang warna biru yang di dalam. Jadi, tadi nama dan alat dan bahannya kan sudah diberitahu. Nah, sekarang adalah susunan untuk alat dan bahannya. Jadi, yang pertama kita letakkan, kita sediakan dulu kaki tiganya. Kemudian, kasa pemanasnya kita taruh di atas kaki tiga. Nah, yang kedua, kita letakkan gulanya di dalam cawan ini. Kemudian cawannya kita taruh di atas kasa pemanas. Yang keempat, kita punya spiritus, kaca spiritus dan cairan spiritus. Kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita hidupkan api di atasnya. Setelah itu kita taruh di sini. Kemudian proses pemanasan gula akan mulai. Selanjutnya, jika kalian ingin mematikan api, kalian bisa langsung saja menutup kaca spiritusnya dengan tutupnya. Sekejap apinya akan padam. Kemudian penjepit tabo ini bisa kalian pakai untuk misalnya kalian ingin mengambil cawan tersebut, atau juga mungkin bisa kalian ingin sedikit mengaduk gulanya atau apa. Nah, jadi beginilah susunan untuk proses pemanasan gulanya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami yang